Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'amal salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin wa musliman rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sekalian para jemaah kita memulakan pengajian petang kita ini dengan kita berzikir kepada Allah SWT dan berselawat kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habib Allah, assalamu alayka ya Sayyid al-Mursalin, assalamu alayka ya Imam al-Muttaqin, assalamu alayka ya Khatam al-Nabiyyin, assalamu alayka wa ala alika al-Tahirin, assalamu alayka wa ala ashabika ajma'in, wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala dhurriyyatina futuh 'al-'arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna ya mufahima Sulaiman fahimna. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ilahana anta maqsudana wa ridaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin wa muslimat rahimakumullah. Assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia daripada bulan Syaban, yang kita dah masuk malam hari yang ke-9 bulan Syaban. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu makrifat, dimatikan semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan semua kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, kita menyambung kitab pelajaran fiqhul ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Semalam saya telah umumkan, hari ini kita akan mulakan bab puasa juz yang ketiga. Tapi bila saya selak balik ke juz yang pertama, pelajaran kita bab salat atau bab azan ni, tinggal lagi beberapa lay saja selesai juz yang pertama. Jadi saya tarik balik, kita selesaikan juz pertama kita ni, bab azan dan qamat. Dan dengan itu kita selesai tamat juz pertama, jadi dah tak payah ulang-ulang buka-buka balik. Kita terus nanti masuk juz yang ketiga, bab puasa. Dan kalau dah habis puasa, kita balik pada juz yang kedua, insyaAllah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi dengan itu pada petang ini kita menyambung kembali dalam juz yang pertama, muka surat 520. Jadi sekejap lagi dah kita selesai dah juz yang pertama ni ya. Lagi 8 muka surat saja ya. Jadi kita selesaikan insyaAllah. Pelajaran semalam kita telah sebutkan bagaimana adab-adabnya orang yang melakukan azan dan qamat ya. Antara yang kita dah sebutkan iaitu mestilah orang yang amanah ya, jaga waktu solat. Jangan dia azan sebelum waktu solat. Nanti kalau dia azan sebelum waktu solat, orang nak sembahyang sunat qabliyah. Bila orang nak sembahyang sunat qabliyah, belum masuk waktu pun.
Macam sekarang kalau Jumat diazankan sebelum masuk waktu. Habis lepas tu nak sunat qabliyah. Mana ada qabliyah sebelum masuk waktu Jumat? Jadi itu kadangkala menjadi rosak agama kita akhir zaman ni. Ya, ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kita kembali pula dalam pelajaran kita pada malam petang ini di muka surat 520 dalam perkara kata tuan pengarang kita rahimullah taala, semoga Allah taala merahmati nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli keluarganya dan sekalian para sahabatnya dan sekalian para tabi'in dan tabi'in dan para guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita yang telah berkorban sepanjang umur mereka untuk menyampaikan agama kepada kita, bil khusus al-Imam Syafi'i rahimullah taala, dan juga guru-guru kita yang sampaikan agama sampailah kepada kita pada hari ini dengan tuan pengarang kitab kita ini, Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Omar bin Sheikh bin Abu Bakar bin Salim, yang di mana beliau berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang di mana kedua-dua mereka tu masih lagi hidup di kota Madinah Munawarah. Semoga Allah panjangkan umur mereka dalam sihat walafiat dan diberikan mereka perlindungan dari segala perkara yang tak diingini dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati semua guru-guru kita dan para masyayikh kita, ulama-ulama kita, ditinggikan darjat-darjat mereka dan dilimpahkan rahmat pada mereka, roh-roh mereka, dan dikurniakan keberkahan ilmu mereka kepada kita sehingga dapat kita memahami dan kita dapat kita amalkan dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, perkara-perkara yang dimakruhkan dalam azan. Nah, kita sebut dalam bab sunat-sunat azan, sekarang makruh pula, ya. Berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bi'amikum fiddarin amin. Perkara-perkara yang dimakruhkan tatkala azan sangat banyak. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, berteli-teli dalam lafaz azan. At-tamtid. Maka hukumnya adalah makruh. Hal ini selama tidak merubah makna lafaz azan. Dan jika sampai merubah makna lafaz azan, maka hukumnya adalah haram. Apa tu berteli-teli? Berlinggak-lingguklah tu. Allahu Akbar. Tapi kalau sekiranya tak merubahkan makna, tak apa. Kalau merubahkan makna, hayya ala salat. Kalau merubahkan hurufnya dan maknanya, itu sudah jadi haram. Tapi rasa-rasanya apa yang biasa kita dengar ni, cuma dia berteli-teli tu berpanjang-panjangan tu, itu tidaklah berubah perkataannya, lafaznya, huruf tak berubah, cuma dia panjangkan saja, ya. Jadi dari segi pendapat ulama kita makruh, ya. Tapi macam mana ustaz? Yalah, tapi boleh kita panjangkan tu dengan tujuan ni kita beri masa kepada orang yang mendengarkan azan tu supaya dia bersiap sedia untuk dia nak menunaikan solat yang dipanggil di masjid yang dia dengar. Yalah, kalau dia cepat macam kamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kelangkabur orang dibuatnya kan. Jadi kalau dia panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi berpanjang-panjang tu dari segi kita katakan berteli-teli berpanjang-panjang tu, kalau sekiranya tidak merubahkan makna, hukum makruh lah. Tapi tengok pada niat lah. Kalau niat dia itu untuk memberi masa kepada orang ramai dan untuk mendengarkan orang ramai yang jauh-jauh supaya dapat dengar suara azan dan dapat bersiap sedia untuk datang solat, maka hukumnya itu harus, ya. Cuma di sini dikatakan oleh tuan pengarang kita itu makruh. Mungkinlah perkara itu makruh di sisi sebahagian ulama kita, ya. Yang kedua, makruh berbicara tatkala azan. Waktu tengah-tengah azan kita bercakap-cakap lah, makruh. Kesimpulan hukum berbicara tatkala azan adalah sebagai berikut. Pertama, makruh hukum aslinya jika kadar bicaranya hanya sedikit. Kalau cakap sedikit-sedikit tengah-tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nantilah dulu, nanti aku cakapkan nanti, eh. Sebentar lepas aku habis azan nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tengah cakap dengan orang atau dengan pegang telefon. Tengah-tengah azan telefon. Nantilah aku tengah azan. Itu makruh lah, ya.
Tapi menjadi wajib dalam keadaan wajib apa? Wajib bercakap. Dalam keadaan darurat, kerana jika tidak berbicara akan mengakibatkan bahaya untuk dirinya atau orang lain. Contoh, melihat orang yang buta akan melewati lubang atau anak yang masa kecil akan memegang saluran elektrik dan lain sebagainya. Kita nampak ada orang nak buat bahaya. Kita tengah baca asyhadu alla ilaha illallah. Pakcik, jangan jalan lagi ke depan. Stop, stop. Depan ada lubang. Eh, ni tukang azan ni dia cakap dengan aku ke? Padahal dia tengah azan. Itu wajib ustaz. Sebab kalau saya tak cakap, nanti dia jalan ke depan, jatuh dalam lubang, boleh mati nanti. Atau budak tengah nak pegang elektrik. Eh, mamat, jangan pegang elektrik tu. Ni tengah azan yang bercakap. Kalau saya tak cakap ini, budak tu pegang elektrik, mati nanti. Astagfirullahaladzim. Jadi ini darurat. Jadi bercakap tu bukan makro. Jadi wajib pula bercakap. Dan sunat bercakap, iaitu mengucapkan alhamdulillah jika bersin tak kala azan. Tengah-tengah azan, Allahu Akbar, hajum, alhamdulillah. Kau ni tambah-tambah. Aku bukan tambah, aku bersin tadi. Aku baca alhamdulillah. Nampak tuan-tuan ya? Sebahagian ulama menjelaskan berbicara tatkala azan. Ini orang yang tak azan ni, yang kita ni, orang dengar ni. Tanpa terdapatnya uzur dan tidak menjawab lafaz azan. Orang tengah azan, Allahu Akbar, kita berbual. Kita berketawa. Padahal orang tengah azan tu. Baik azan radio ke, baik azan di masjid ke, orang tengah azan. Kita berbual. Apa hukumnya? Maka dapat menyebabkan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah minzalik. Su'ul khatimah ni maknanya dalam kejahatan. Na'udzubillah. Dalam tengah-tengah buat dosa maksiat. Ataupun na'udzubillah terkeluar daripada Islam. Kenapa? Tak hormat dia kepada azan. Kalau kita tengah bercakap. Kalau radio lah. Kita tengah bercakap radio azan. Kita nak bercakap terus. Kita matikanlah radio. Jangan kita bercakap sambil-sambil azan melaungkan. Ini dekat bulan puasa. Kerana kita nak tahu waktu buka puasa, kita buka radio. Tapi bila azan, kita buka puasa. Tapi bila kita puasa, kita bercakap. Azan tu tengah tak jawab pun satu. Bercakap lagi tak hormat. Jadi itu kita na'udzubillah, kata kita tutupkan radio tu. Tapi kalau sound system daripada masjid kat sebelah rumah kita tu kuat, kita dah dengar, kita kena hormatlah, diamlah. Kalau nak cakap yang darurat. Kalau tak ada, diam sudah. Sebab menghormati azan, ya. Yang ketiga, tidak menjawab azan. Maka hukum adalah makruh. Kita tak jawab azan tu makruh. Baik daripada radio ataupun daripada azan di masjid. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Yang keempat, keluar dari masjid setelah azan, baik bagi muazzin atau selainnya dalam sebelum melaksanakan solat. Jadi kita dah azan, kita pun keluar. Kenapa kau tak solat lagi? Tak adalah, ada kerja. Kau ni azan panggil orang solat, tapi kau sendiri tak solat. Makruh hukumnya. Atau kita duduk dalam masjid, azan kita pun keluar. Kenapa makruh? Kerana itulah sifat syaitan. Syaitan bila dengar azan, apa dia buat? Dia lari keluar. Jadi na'udzubillah, kita pun bila dengar azan, kita keluar. Tak salat lagi, kita keluar. Jadi macam syaitan jugalah. Melainkan kalau ada darurat. Darurat kerana dia ada urusan yang lain yang tak dapat elakkan. Atau ada setengah para asatizah, ustaz kita, dia daripada satu masjid, dia mengajar ke satu masjid lain. Itu dalam keadaan darurat, itu tak apa. Tapi kalaulah kita tak ada apa-apa keperluan, kita duduklah sampai kita selesaikan solat dahulu. Hukumnya adalah makruh kecuali jika terdapat uzur, maka hukumnya tidak makruh. Kalau ada uzur, tak apalah. Di muka surat 521, yang kelima. Makruh yang kelima, tidak menghadap kiblat tatkala azan. Hukum azannya sah, tetapi makruh untuk selain musafir. Kalau orang musafir, dia dalam berjalan, jadi unta dia belok kanan, belok kiri, tak apalah. Dia tak menghadap kiblat. Tapi kita ni tak musafir. Kita duduk sekarang berdiri tegak. Ini kiblat. Kita nak pusing ke sana. Buat apa? Kita menghadap kiblat. Jadi itulah, menghadap kiblat tu sunat. Meninggalkan sunat jadi makruh.
Nah, jika dalam keadaan musafir, maka hukumnya adalah tidak makruh, ya. Yang keenam, azan dalam keadaan berhadas kecil atau berhadas besar. Ini makruh. Eh, Ustaz, kalau di hadas besar pun boleh azan? Boleh. Tapi makruh lah. Kerana dia tidak dalam bersih, tak dalam suci. Ha, dalam kita azan-azan ni, dia sebenarnya zikrullah. Zikir. Jadi kita, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW, hayya 'alas salat. Itu zikir. Jadi dia tak ada mengandung ayat Quran. Jadi kalau orang yang dalam hadas besar boleh baca zikir. Cuma makruh lah. Ya? Kalau bagusnya dia dalam suci. Suci dari hadas besar dan suci daripada hadas kecil. Yang ketujuh, azan dan qamat dalam keadaan duduk. Ha, ini kita azan qamat dalam duduk, makruh. Maka hukum azannya adalah makruh kecuali jika dalam keadaan musafir. Maka musafir kita dah sebut tadi lah, ya. Dia dalam kenderaan, ya, kemudian dia berazan, lepas tu dia qamat, ya, dalam keadaan dia kenderaan tu, dalam keadaan dia duduk. Faedah yang kedua, pahala menjawab azan sangat besar. Antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika muazin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dan salah seorang dari kamu menjawab dengan ucapan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, kemudian bila muazin kata asyhadu an la ilaha illallah, kamu pun mengucap. Jadi mana di sini kita ulang balik apa yang diucapkan oleh muazin. Ah, cuma bila muazin kata hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. Ha, hayya 'alal salah tu mari semayang. Hayya 'alal falah tu mari menuju kejayaan. Jadi maknanya kejayaan ada dalam salat, ya. Maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Sampailah akhir Allahu Akbar Allahu Akbar tu kita ulang balik apa yang disebutkan oleh muazzin tadi. La ilaha illallah. Jadi tiada Tuhan melainkan Allah. Itu yang terakhirlah. Kita ulang balik apa yang muazzin cakap. Maka kata Nabi SAW di muka surat 522. Dan menjawabnya dari dalam hatinya. Perkataan dari dalam hati ini kadang-kadang kita keliru. Kadang-kadang kita ingat dalam hati, jauh dalam hati. Bukan, bukan, bukan. Itu dalam bahasa Arabnya mana min qalbihi. Daripada hati mana ikhlas. Dari hatinya, kalau dia jawab itu ikhlas dari hatinya. Makna bukan riak, bukan nak tunjuk-tunjuk orang. Ha, itu. Jadi itu kena betulkan sikit lah. Jadi kita kalau nak cantikkan betul itu, dari ikhlas hatinya, bukan dari dalam hatinya. Memanglah, ikhlas itu datang daripada hati kan. Cuma kadang-kadang kita nanti faham dalam hati, makna kita jawab dalam hati. Bukan, bukan orang itu maksudnya. Jawab tu dengan lidah. Tapi ikhlas daripada hatinya, maka dia akan masuk syurga. Masya Allah. Jadi itu balasan dia, masuk syurga. Eh, senang Ustaz masuk syurga. Inilah kelebihan umat Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Amalannya sedikit tapi balasannya besar. Menjawab azan saja sudah menjadikan dia itu ahli syurga. Masya Allah. Baik, kita pergi pada perkara yang L. L, lafaz. Lafaz azan. Table berikut ini adalah lafaz azan dan lafaz menjawabnya. Ini kita dah sebutlah tadi. Makna kita ulang balik apa yang disebutkan oleh muazzin tukang azan tu, melainkan hayya 'alas salah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian Allahumma ja'alna min Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikan kami orang yang berjaya. Jadi setiap hayya 'alas salah dua kali. Jadi kita jawab pun dua kali juga. La haula wala quwata illa billah. Macam tu juga hayya 'alal falah pun dua kali. Kita pun jawab dua kali juga. Ya. Semua perkataan yang diulangkan dua kali, mana kita jawab pun dua kali. Setiap kali dia sebut, kita jawab. Setiap kali dia sebut, kita jawab. Ya. Kemudian bila dia sebut, as-salatu khairum minan naum. Ini taswib. Ini kita dah sebutkan. Ini dibacakan hanya oleh muazzin azan subuh. Ya. Lepas pada hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Tidur. Tidur ke solat? Solat lebih baik pada tidur. Jangan terbalik pula. Jangan pula tidur lebih baik pada solat. Terbalik tu. Maka kita jawab, sadaqta wa bararta. Ustaz, kenapa betul? Sadaqta wa bararta. Sadaqta mana benarlah engkau. Bararta, maka baiklah engkau. Itu jawapannya. Kita tak kata salatu khairu minan naum juga.
Sebab itu seruan daripada tukang azan untuk beritahu. Tapi kita pula yang mendengar, sadaqta, betul-betul kau. Wa bararta, maka benarlah kau, berjayalah kau, baguslah kau. Wa bil haqqi natakta, dengan hak, dengan kebenaran kau telah bicara. Wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku atas yang demikian itu dari yang menyaksikan. Aku menyaksikan kau cakap itu betul, benar kau cakap itu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu khairum minan naum, bahawa solat itu lebih baik dari tidur. Masya-Allah, panjangnya ustaz. Tak ingatlah, tak apalah, ingatnya pendek sikit. As-sadaqta wa bararta. Senang je, sadaqta, telah benarlah engkau, wa bararta, dan telah betullah engkau. Ya, bararta itu makna baiklah ya. Dan baiklah engkau. Ha, macam itulah. Ha, jadi itulah dia jawapan yang kita nak beri jawapan pada azannya muazzin. Yang ke muka surat 523. Lebih utama manakah antara menjadi imam dalam solat berjemaah ataukah menjadi muazzin? Ha, mana lebih baik? Kita jadi imam atau kita jadi tukang azan? Terdapat perbezaan pendapat di antara para ulama mengenai manakah yang lebih utama antara menjadi imam dalam solat berjemaah ataukah menjadi muazzin. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan Imam Ramli rahimahullah ta'ala, ini dua-dua imam besar dalam mazhab Syafi'i, azan tanpa iqamah lebih utama daripada imam dalam solat. Azan, sekadar azan, kita tak kamat pun. Mungkin orang lain yang kamat tak kisahlah. Tapi itu lebih afdal daripada menjadi imam. Wah, bagusnya orang tukang azan besar pahala. Yang kedua, menurut pendapat Imam Rifa'ah dan Syekh Zakaria Al-Ansari, dua-dua ni ulama mazhab Syafi'i juga, azan dan qamat lebih utama daripada jadi imam. Dia kena berdua, azan dan qamat. Kalau azan saja tak jadi, azan dan qamat lebih afdal daripada menjadi imam salat. Jadi kalau biasanya orang yang azan, dia juga yang qamat ya. Yang ketiga, menurut pendapat Imam Rafi'i rahimahullah ta'ala, menjadi imam dalam solat lebih utama dari azan. Ini lain pula. Dia terbalik. Imam Rafi'i ni ulama mazhab Syafi'i juga yang besar. Ulama besar ni. Yang keempat, menurut pendapat sebagian ulama, menjadi imam dalam solat lebih utama dari azan dan qamat. Hal ini jika dapat mengerjakan solat dengan sempurna. Maknanya kalau salat dengan sempurna itu maknanya cukup rukun, cukup syarat dengan sunat-sunatnya lah. Dan tentulah orang yang salat itu mestilah cukup rukun, cukup syarat dengan sunat-sunatnya. Kalau dapat, maka kalau gitu imam tu lebih afdal. Kenapa? Semua salat makmum dekat belakang, makmumnya pahala tak kurang, tapi imam pun dapat. Jadi kalau imam tu dia menjadi imam untuk 10 orang, imam tu dapat 10 sembahyang yang ekstra daripada sembahyang dia sendiri. Kenapa? Sebab dia jadi imam. Yang makmum, makmum dapatlah pahala dia masing-masing. Oh, macam tu. Oh, imam afdal. Tapi kalau orang muazzin, kenapalah ulama kata muazzin tu yang afdal? Sebab dia panggil orang. Bila dia panggil orang salat, semua orang yang salat, pahala mereka tu dia dapat. Pahala mereka tak kurang. Wah, wow, bagus juga. Ayat tu sebab tak ada khilaf ulama. Antara jadi imam mana afdal, jadi imam ke atau jadi muazzin ya. Di muka surat yang sama 523N. Perbezaan hukum antara azan dan qamat, apa beza dia? Perbezaan hukum antara azan dan qamat terdapat pada beberapa masalah, antaranya sebagai berikut. Hukum azan pada sebagian masalah boleh mengumandangkan azan sebelum masuk waktu solat. Sebelum masuk waktu salat boleh kita mengumandangkan azan. Seperti kita mengumandangkan azan untuk baby yang baru lahir. Seperti kita mengumandangkan azan dalam rumah yang kita dalam ketakutan, atau di tengah hutan kita takut gangguan jin. Ya, bukan makna dalam waktu solat saja. Manakala qamat tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu solat dalam keadaan apapun. Qamat hanya untuk nak solat saja. Tapi kalau azan tu ada beberapa fungsi yang lain juga. Ya. Yang kedua, boleh azan pada permulaan waktu solat meskipun akan menunaikan solat pada akhir waktu. Dia azan. Masuk waktu zuhur, okey kita azan. Azan. Eh, semayang. Nanti dia lah. Tengah orang belum siap lagi ni. Nak ambil wuduk lagi, nak pakai telukong lagi. Dah setengah jam ustaz. Dah azan ni.
kita nak azan balik tak? Tak sampai azan balik. Cukuplah. Azan pertama tu lah cukup. Ha. Tapi kamat? Kamat tidak. Kamat bila nak solat baru kita kamat. Ya? Harus berdekatan antara kamat dan solat. Yang ketiga, disunatkan azan sebanyak 2 kali pada solat subuh. Dan solat Jumaat. Ha, ya. Sunat 2 kali azan, solat subuh, solat Jumaat. Kita dah sebutlah perkara ini. Solat subuh tu ada azan tahajud. Ha, kemudian pun tu azan masuk waktu. Tahajud tu 1 jam sebelum azan subuh. Sebelum masuk waktu. Solat Jumaat pun 2 kali azan kita. Ya. Azan pertama masuk waktu. Masuk waktu Jumaat, waktu zuhur lah tu. Jadi Jumaat masuk waktunya ialah dengan masuk waktu zuhur. Kenapa? Kerana Jumaat mengambil waktu zuhur. Sebab itu orang lepas main Jumaat, tak ada semain zuhur lagi, dah habis. Sebab dia sudah menutupi kewajipan zuhur. Jadi dia ambil hukum zuhur. Zuhur azan masuk waktu, lepas dah zawal baru masuk waktu zuhur, masuk waktu Jumaat. Tapi belum lagi imam naik mimbar, semain sunat qabliyah. Lepas tu kita pun selawat. Kemudian imam naik mimbar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, kemudian bila azan yang kedua pula. Ha, jadi 2 kali azan Jumaat. Ya. Manakala kamat pada solat subuh dan solat Jumaat, hanya sekali saja. Kamat sekali, tak ada 2 kali. Ya. Ha. Dan di, yang keempat di muka surat 524. Yang keempat disunatkan tarjik tak kala azan. Kita dah sebut tarjik itu apa? Membacakan 2 kalimah syahadah. Sebelum dilaungkan, ya, sebelum kita laungkan, kita asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasul. Kita buat pengakuan dulu. Aku naik saksi tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Kita buat pengakuan kita dulu. Kemudian baru kita asyhadu an la ilaha illallah, baru kita laungkan azan. Itu nama tarjik, membaca perlahan. 2 kalimah syahadah sebelum dilaungkan adalah tarjid. Itu sunat dalam azan. Tapi tidak sunat tarjid kamat. Kamat tak ada terus. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah terus. Yang kelima, makruh bagi seorang perempuan azan. Oh, perempuan, bahaya kalau azan. Kenapa? Penuh masjid. Tapi sekarang tak boleh penuh. Kena booking dulu. Kenapa ustaz orang nak penuh masjid? Ya, orang nak tengok siapa azan. Sedapnya. Lain cerita pula ni. Fitnah. Ha, tapi bagi orang perempuan kamat, sunat bagi seorang perempuan untuk kamat. Boleh kalau dia sesama perempuan lah. Ataupun isteri, suami isteri salat, isteri kamat. Ustaz boleh? Boleh. Dia bukan orang luar, dia suami isteri. Ha, tak, kita katakan memang halal lah, dah halal. Ha, tetapi kalau sekiranya orang luar ada, ada lelaki yang ajnabi, itu tidak sunat lah untuk perempuan kamat. Biarlah orang lelaki yang kamat. Yang keenam, sunat mengeraskan suara azan. Azan sunat kuat sebab nak panggil orang. Tapi kamat tidak sunat keras suara. Tak payah kuat-kuat lah. Kita dalam masjid aja ni, yang nak salat ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu, ya. Yang ketujuh, sunat menoleh iltifat tatkala azan pada lafaz hayya ala. Ha, dalam kita pelajaran kita sunat azan, bila kita nak hayya ala solah, kita pusing ke kanan. Hayya ala solah. Ha, bila kita nak baca hayya ala falah, kita pusing ke kiri kepala kita. Hayya ala falah. Ha, itu sunat dalam azan. Tapi tidak sunat dalam kamat. Kamat tak payah hayya ala solah, hayya ala falah tak payah. Ha, terus baca hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamat salah, qad qamat salah. Yang ke-8, sah akad sewa untuk melakukan azan. Sah akad sewa. Sewa tu makna upah lah. Untuk orang yang boleh lakukan azan, saya sewa awak. Sewa tu makna saya upah awak lah untuk awak lakukan azan. Tapi tidak sah akad sewa untuk melakukan kamat kecuali jika digabung dengan akad azan, maka sah. Tapi kamat, saya nak upah awak untuk kamat. Kamat dia nak salat sama. Apa yang dia nak upah pula? Salat, ibadat. Ibadat nak salat. Nak upah apa? Tak payah. Tapi kalau dia tu dah ditugaskan, engkau azan dan kau kamat, ya, aku bagi upah pada engkau. Itu tak apa. Jadi
Kamat dia tu terikat dengan azan dia. Jadi azan tu dapat upah. Jadi dapat upah atas nama azan, tapi bukan atas nama kamat. Tapi kamat tu dia, orang kata two in one lah, sekali jalan. Yang kesembilan, makruh bagi seorang yang berhadas itu azan. Makruh lah. Kita dah sebut tadi kan, orang yang yang azan, mestilah sunatnya suci dia hadas besar, hadas kecil. Tapi kalau dia berhadas, makruh. Lebih makruh lagi bagi seorang yang berhadas jika dia kamat. Kamat lagi makruh lagi. Kenapa Ustaz? Dah nak semayang dah. Dia tak ada wudu, dia kamat. Orang lain tengah salat, dia pergi nak ambil wudu pula. Kan dah makruh. Lebih-lebih lagi makruh. Allahu Akbar. Bagus kitab kita ni ya. Dia pergi very very detail lah. Jadi kita yang mana-mana tak teringat pun, dapatlah kita ingat-ingatkan ya. Ya, masalah yang berikut pula. Masalah-masalah yang berhubungan dengan azan dan kamat. Masalah yang berhubungan azan berkamat banyak. Antaranya ialah, pertama, hukum menggabung antara orang yang azan dengan orang yang kamat untuk satu orang sebagai berikut. Jadi, orang yang azan, dia juga yang kamat. Apa hukumnya? Dalam mazhab imam, sebagaimana disebutkan di sini, pertama, menurut pendapat Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah sunnah. Sunnah, orang yang azan, dia juga yang kamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man azana fahuwa yuqim. Siapa yang azan, dialah yang kamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmizi. Siapa azan, dia kamat. Jadi sebab tu di sini kalau kita nak kamat, kamat. Jangan. Kita tanya, siapa tadi azan? Saya. Awak kamat. Macam tu lah caranya. Jangan kita sembarang-sembarang orang. Ni sekarang orang dah azan, kemudian kita pun tengok orang sebenarnya ni, kita pun terus ya-ya sangatlah, maaf tu kan. Allahu Akbar, kamat, kita kamat. Nanti dulu, siapa yang azan? Kau azan ke? Tak, saya tak azan. Orang yang azan yang kamat. Nampak tuan-tuan? Kadang-kadang adab ni kita kena jagalah. Sekarang kadang-kadang orang, pasal aku tak ada ilmu. Belajarlah, kena belajar. Ni kita tengah belajarlah ni ya. Jadi orang yang azan, dia yang kamat tu sunat. Sunatlah. Taklah kata haram ke ya. Tidaklah ya. Menurut pendapat Imam Rafi'i, hukumnya adalah mubah. Harus. Saya orang lain azan, lain orang azan, kamat. Harus saja. Ya harus. Kalau dia sendiri azan, dia sendiri kamat, harus. Menurut pendapat sebagian ulama, hukumnya adalah makruh. Ada ulama kata makruh. Kalau orang lain azan, lain orang kamat, makruh. Nampak? Jadi kadang hukum makruh tu beratlah sikit. Jadi kalau boleh, janganlah. Orang yang lain, orang yang azan, itulah juga orang yang kamat. Ya? Jangan kita tukar-tukar orang. Ya? Melainkan kalau yang tukang azan tu, dia sakit perut ke, dia nak ambil wudhu ke, okeylah. Muka surat 525. Masalah yang kedua, dakwah terbagi menjadi empat bahagian. Kita dakwah. Kita azan ni pun dakwah juga ni. Menyeru orang ya. Menyeru orang kepada salat. Jadi ini dakwah. Jadi dakwah tu ada terbagi pada empat. Dakwah para nabi dengan mukjizat, dalil dan pedang. Itu para nabi lah. Dengan mukjizat dia. Dengan dalilnya. Dan dengan pedang. Dakwah para mujahidin, kelompok yang akan berjihad, dengan pedang. Dakwah para ulama dengan dalil lah. Kita ulama, kita dengan dalil saja. Kita tak ada pakai pedang. Kita tak ada mukjizat, tapi kita pakai dalil Quran hadis, kita nasihat ya. Dakwah para muazzin dengan azan, iaitu mengajak orang solat jemaah. Ini semua dakwah lah tu. Masing-masing dengan bahagian dia lah. Jadi kita ulama ni, kita boleh cakap saja. Orang tak nak dengar, apa kita nak buat? Kita buat teguran. Orang nak dengar, terima kasih. Tak nak dengar, apa kita nak buat? Masing-masing dengan bawalah hukum dia di depan Allah Ta'ala yang Maha Kiamat. Kita dah sampaikan. Allahu Akbar. Yang ketiga, yang pertama kali mengadakan azan pertama dalam solat Jumat adalah Sina Osman bin Affan radhiyallahu an. Kita dah sebutkan sejarah azan Jumat ini. Yang Nabi lakukan hanya sekali saja. Azan Jumat. Bila? Bila Nabi naik mimbar, Nabi beri salam, Nabi duduk, lawan azan. Itulah azannya original zaman Nabi SAW. Tapi zaman Nabi, orang-orang di kota Madinah tu tak ramai. Ada berkatan dengan keliling masjid. Ya? Jadi bila azan Nabi datang mimbar, orang pun kelang kabut semua datang ke masjid untuk solat Jumaat. Tapi zaman Sayyidina Uthman,
Orang ramai yang duduk Madinah sudah melimpah-limpah jauh daripada masjid. Ha. Jadi kalau sekiranya dah naik atas mimbar baru azan, orang yang jauh-jauh tu datang kelangkabut. Dah azan dia, dah imam dah khutbah. Ha, kelangkabut. Jadi Sayyidina Uthman bin Affan berijtihad. Dia seorang ulama, ya, sahabat Nabi yang mulia. Khulafa ar-Rashidin, khulafa yang mendapat petunjuk Allah. Dia pun mengatakan kita buatkan azan yang pertama. Ha, ini azan pertama mula daripada zaman Uthman lah. Azan pertama tu ialah dengan masuk waktu solat zuhur. Ha, jadi masuk waktu zuhur, azan. Ha, ada juga menyebutkan azan sebelum masuk waktu zuhur. Kerana beri masa kepada orang-orang yang jauh daripada kebun-kebun kurma semua untuk datang. Sebab antara zuhur, azan zuhur dengan imam naik mimbar ni dekat sangat. 5 minit, 10 minit aja. Jadi orang-orang yang jauh ni tak sempat. Ha, zaman dulu mana ada jam. Cuma dengan lawangan azan saja. Ha, jadi dengan itu bagi time pada mereka. Itu antara hikmahnya. Diawalkan azan tu dengan untuk beritahu masa dekat hampir dah waktu Jumaat. Yang keempat, muazzin yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memumandangkan azan pada masa hidup Nabi ada 4 orang. 4 orang ini yang Nabi suruh lawangkan azan. Pertama, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Ini Bilal yang berkulit hitam. Tapi dia hamba abdi dan diberdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah ahli syurga. Dan kedua, Sayyidina Ibnu Ummi Maktum. Beliau ni tukang azan Nabi dan mata dia buta. Bilal dengan Ummi Maktum, dia waktu sembahyang di Masjid Nabawi. Dan Sayyidina Sa'ad Al-Qardi, iaitu beliau azan di Masjid Quba. Masjid Quba. Dan Sayyidina Abu Mahzurah, beliau azan di Masjidil Haram Mekah. Beza-beza tempatnya. Yang kelima, ini bagus juga kita menjadi, dia beri kita pengetahuan ya, siapa tukang azan zaman Nabi. Jadi kalau zaman Nabi, 2 orang lah. Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum. Nama dia betul Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Ya. Makamnya Abdullah bin Maktum, saya dapat ziarah Alhamdulillah. Di Damascus. Oh, sampai Damascus dia, Masya Allah. Di Syria. Dan kemudian Bilal radhiyallahu an pun di Damascus juga dengan makam dia. Ada juga yang disebutkan di Jordan. Nah, tapi yang paling kuat ialah di Damascus. Bilal masya-Allah radhiyallahu anhuma. Itulah negeri yang sayang ya. Kalau tidak boleh kita ziarah negeri itu. Banyak makam para sahabat Nabi, para alim ulama di Damascus ya. Yang kelima, disunahkan juga memandangkan azan selain mengumandangkan azan selain untuk salat dalam beberapa masalah. Kita dah sebut tadi. Azan ni bukan sekadar untuk salat. Ada juga dia punya fungsi yang lain. Apa dia? Pertama, jika akan bermusafir. Ini kita dah sebut zaman dulu lah. Sama sekarang kita tak dengar lagi. Orang-orang dah naik kapal, dah nak belayar, nak pergi haji kan. Dia azankan Allahu Akbar. Saya dengar, saya pernah sekali masa tu, saya masa kecil lagi, tahun 60-an. Ya, pergilah hantar saudara pergi naik pergi haji. Naik kapal laut. Masa tu ada kapal Malaysia Raya ya. Tapi kapal tu akhir dah terbakar dah habis. Jadi sekarang pun tak naik kapal makan masa tuan-tuan. Paling tidak 2 minggu atas air. 2 minggu pergi, 2 minggu balik. Duduk kat sana Mekah Madinah tu lebih kurang dalam 40 hari. Dekat 2 bulan lah orang pergi haji zaman dulu, 2 bulan. Masya-Allah. Dan kedua, di telinga bayi tatkala baru lahir maka disunatkan untuk azan di telinga kanan, qamat telinga kiri. Jadi azan bayi baru lahir ya, jadi baru-baru dia lahir saya keluar wah kita pun ambilkan dia, kita pun azan telinga kanan, Allahu azan. Kena kiri, kita kamatkan Allahu Akbar, Alhamdulillah, sebagainya. Tak perlu kuat lah, itu azan sebagai. Itulah perkataan yang pertama yang dia dengar pada masa dia lahir ke dunia. Mudah-mudahan dia jadi anak yang soleh, yang beriman, sampai akhir umurnya. Itu harapan kita. Jadi, bapa-bapa ya, yang di mana sedang menantikan kelahiran anaknya, kalau boleh, tunggu. Sama-sama dalam teater tu. Ustaz dalam teater. Yalah, kalau dapat anak terkeluar tu dia azankan. Anak terkeluar dia menangis-nangis. Nurse pun putuskan pusatnya. Kemudian ayah yang putera ambil. Terus bacakan azan. Itu yang sunatnya. Jangan
maaf ya, dah keluar, kemudian nurse tengok, ayah, cantik lah. Ini perkataan-perkataan ini, jangan tidur. Lepas tu kita dengarkan nama Allah. Allahu Akbar, Allah Akbar. Syahdu, dah termasuk iman dia. Itu sunatnya lah. Ya? Sunat dia azankan baby yang baru lahir tu. Tak kira anak lelaki, tak kira anak perempuan. Ada juga orang kata lelaki azan, perempuan kamat. Tak ada, tak ada. Lelaki ke, perempuan ke, baby tu azankan kanan, kamatkan sebelah kiri. Ya? Maka anak tersebut akan terjaga dari umur syiban. Jadi dalam hadis Nabi kata, siapa yang azan dan kamatkan anak tu, anak tu akan terpelihara daripada umur syiban. Siapa tu ibu umur syiban tu? Syaitan yang selalu mengikuti anak kecil. Karena syaitan ni selalu ganggu anak kecil. Anak-anak kita ni kadang-kadang tengah-tengah malam, tak tahu tak apa sebab, nangis. Dia ke sana, nangis. Dia tengok sini. Itu mana dia ada gangguan syaitan tu. Kita tak nampak, dia nampak. Ha, sebab tu sini kita azankan dia. Ha, ya. Dan yang ke muka surat 526. C, di telinga orang yang sedih, maka sunat azankan dia. Orang tengah sedih. Kita datang telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey, kenapa kau azan aku? Tak ada. Hilangkan sedih kau tu. Azan kan telinga dia. Dan di telinga orang yang kemasukan jin. Ha, ya, maka sunat azan. Ini saya sendiri pernah buat. Orang tengah masukkan jin kan, dia tak sedar. Mengamuk-mamuk. Kita pergi kat telinga dia, kita azankan dia. Tak kira lah telinga kanan ke telinga kiri. Mana dapat kita azankan dia. Oh, ustaz dia meronta-ronta. Tak dapat kita dekat-dekatkan dia tapi taklah jauh sangat. Azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, meronta dia. Setan, dia tak boleh dengar nama Allah. Ha. I. Dan di telinga orang yang sedang marah. Oh, orang marah ni kita azankan dia. Okay, kenapa ustaz azankan dia? Sebab setan. Orang tengah marah tu pada setan. Jadi biar setan dia lari. Oh, tapi kita azan ustaz, nanti dia lagi marah. Biarlah. Biar setan-setan dia keluar semua. Ha. Yang ke 7 ke F. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke 6. Azan di dekat orang yang akhlaknya kurang baik. Akhlak buruk. Ha? Tengah maki hamun. Oh, bergaduh, cakap, mencarut. Kita nak jawab macam mana ustaz? Selesai jawab. Kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, dia maki hamun. Biar dia. Setan-setan dia terus melari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, macam tu. Yang ketujuh, azan tatkala terjadi kebakaran. Ha, jadi bakar. Kebakaran. Kita azan. Bakar tu pada api. Api tu setan tu daripada api. Kita azankan. Eh, ustaz ada ke? Ada. Ada orang hamba Allah tapi orang soleh. Bila dia tengok api, dia azan. Api padam. Ha, sebab tu kita kalau nampak api terbakar ke, rumah terbakar ke, jangan kita kelam kabut. Azankan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ha, macam tu. Allahu Akbar. Yang ke-8, azan kalau terjadi peperangan. Zaman dulu-dulu orang Islam bila perang kan, bertempur antara tentera Muslim dan tentera yang bukan Muslim. Tentera Muslim lawankan azan. Kerana bila dia lawankan azan, dia punya semangat tu naik. Dia punya pewiraan dia, kehebatan tu naik. Tak ingat lagi nak takut mati. Orang-orang yang tak Islam pula, yang kafir ni, yang melawan dengan tentera Islam, bila dengar azan dia rasa ketakutan. Kebesaran, kehebatan Allah. Ini kehebatannya agama Islam, tuan-tuan ya. Kehebatannya nama Allah. Allahu Akbar. Dan yang ke-9, azan dan qamat tatkala memasukkan mayat ke dalam liang kubur. Itu kita dah sebutkan ya. Bila mayat itu dah masuk dalam lubang kubur, kita dah baringkan dia, kita azankan kat telinga kanan dia, qamatkan kat telinga kiri dia ya. Tapi kadang-kadang mayat itu dah kita letakkan menghadap ke arah kiblat. Dada menghadap kiblat, kita nak pusing-pusingkan pun susah. Azan sajalah. Azan, lepas tu kamat. Ya, macam tu. Yang ke-6, jika muazzin murtad, maka perincian hukumnya adalah sebagai berikut. Allah, muazzin boleh murtad pula. Eh, tak mustahil. Kalau berlaku, macam mana? Jika murtad setelah selesai mengumandangkan azan, maka hukum azannya sah. Dan yang lebih utama, jika azannya diulangi oleh orang Muslim. Lepas azan, dia pun murtad. Nauzubillah zalim. Habis azan sah. Sebab dia dah masa dia azan, dia Islam.
Tapi afdal kita ulang baliklah pasal orang yang azan ni dah jadi murtad. Auzubillah. B, jika murtad pada pertengahan azan, maka perincian hukumnya, jika kembali ke agama Islam sebelum jangka waktunya lama, maka hukumnya adalah boleh untuk meneruskan azan. Na'uzubillah. Tengah-tengah azan, terasa sanksi terhadap Allah. Eh, betul ke Allah Tuhan? Tapi sekejap saja. Ya, ini kadang-kadang gangguan syaitan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Dia pun mengucap balik. Asyadu an la ilaha illallah, asyadu anna rasulullah. Eh, kena mengucap. Sebab mengucap itulah baru masuk Islam. Ha, jadi lepas tu dia sambung balik. Boleh? Ha, kalau sekejap je lah murtad dia. Jika kembali ke agama Islam setelah berlalu jangka waktunya lama, maka hukumnya adalah tidak boleh untuk meneruskan azannya. Lebih pada kita kata tomak ni nak, dah lama dah. Dia Allah berallahu Allah, kemudian lepas tu dia was-was. Eh betul ke Tuhan ni Allah Ta'ala Tuhan ke? Ha, dia punya terfikir-terfikir tu dia rasa eh betul ke? Eh bila kita memikirkan, ha, ini satu perkara. Memikirkan apakah Allah itu Tuhan yang benar, merasa macam question mark, itu sudah murtad. Auzubillah. Kenapa? Sebab keimanan kepada Allah, dia tidak ada persoalannya. Kalau kita ada memikirkan question mark, soalan, eh betul ke Tuhan Allah itu Tuhan? Auzubillah, itu sudah saat kita murtad. Ha, sebab tu orang beriman tu, alladzina yu'minuna billah, orang yang beriman pada Allah, beriman confirm, yakin, tak ada lagi was-was. Allahu Akbar. Yang ketujuh, jika seorang mendengarkan azan masjid dan akan salat fardu di rumahnya, maka cukup dengan qamat tanpa ulang azan. Tak payah ulang lagi lah. Dah azan kat masjid, kemudian dia nak sembahyang kat rumah dia. Boleh. Tapi tak payah ulang azan. Qamat cukup. Itulah disebutkan dalam kitab Tazkirun Nas, iaitu dalam bahasa Arabnya. Itu semua yang telah kita sebut tadilah. Yang kelapan, amalan yang di muka surat 527. Amalan yang hukumnya sunat kifayah ada tujuh. Sunat kifayah tu apa Ustaz? Macam fardu kifayah lah. Fardu wajib. Sunat tu sunat. Kifayah tu kalau ada satu orang buat, yang lain tu dah tak disuruh buat lah. Itu mana sunat. Tapi sunat lah kena buat. Ha, tapi kalau fardu, kalau satu orang dah buat, atau sekelompok dah buat, yang lain tak berdosa lah. Tapi kalau tak ada orang buat, semua berdosa. Macam semua jenazah. Semua jenazah fardu kifayah. Dah ada 5-6 orang solat jenazah. Okey, yang lain semua tak berdosa. Satu orang pun tak solat. Ha, berdosa satu kampung lelaki yang baligh, malah lagi mukallaf. Tuan-tuan, ya. Jadi apa dia sunat kifayah? Pertama, azan untuk solat berjemaah. Solat jemaah ni sunat kifayah. Kalau satu orang dah azan, cukuplah. Jadi bagusnya kita ada. Kalau solat jemaah tu besarlah di masjid ke, di surau ke, ya. Tapi kalau kita di rumah, sunatlah kita azan. Taklah sunat kifayah, tapi sunat. Tapi sunat kifayah ni pun kalau dibuat dapat pahala. Tak buat, taklah berdosa, ya. Ha, kalau tak buat, taklah berdosa. Yang kedua, qamat. Qamat tu sunatlah. Yang ketiga, tashmid. Mengucapkan yarhamkallah. Tatkala mendengar orang yang sedang bersin. Hal ini jika orang yang bersin membaca alhamdulillah. Orang bersin, hacam. Alhamdulillah. Kita ada 10 orang. Satu orang cakap, yarhamkallah, dah cukup. Ha, kalau satu orang pun tak cakap, makruh. Sebab kamu tak mengucapkan, tak doakan dia. Ha, tapi dengan syarat dia yang bersin tu baca alhamdulillah. Kalau dia tak baca alhamdulillah, jangan. Tak payah kita doakan dia. Sebab dia tak puji pada Allah. Tapi kadang-kadang dia puji pada Allah pelan-pelan. Kalau kita yakin, dia ni ada baca alhamdulillah. Eh, dia orang baik. Takkan tak buat. Kita pun baca yarhamkallah. Tak apalah, boleh. Yang keempat, di merawat jenazah. Memandikan, mensolatkan, mengkafankan, memakamkan. Jika masih terdapat orang lain yang akan merawat jenazah. Dah ada orang dah mandikan jenazah. Dah ada orang dah mensolatkan dia. Tapi kita ni tambah-tambah ni sunat kifayah lah. Sunat. Yang kelima, membaca basmalah tatkala akan makan. Nak makan macam bismillahirrahmanirrahim. Terus kalau kita ada 10 orang makan. Mari-mari kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita baca. Dah cukup itu, ya. Yang keenam, memotong kambing udhiyah untuk kerabat keluarga. Udhiyah itu korban. Memotong korban untuk kaum kerabat. Itu sunat tu. Bagi kaum keluarga dapat makan.
Yang ketujuh, memulih mengucapkan salam tatkala berjumpa dengan saudaranya sesama Muslim. Siapa yang beri salam dulu, dia dapat pahala sunat lebih utama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi dengan kita beri salam, orang tu pun jawab salam, dia dapat pahala menjawab salam. Itu dia tuan-tuan ya. Sebagian ulama telah menyebutkan amalan sunat ini, sunat kifayah, dalam muntir syair yang disebutkan itu. Wallahu a'lam. Dan alhamdulillah tuan-tuan, dengan itu kita selesai daripada juzuk yang pertama. Alhamdulillah. Jadi kita besok kita tak payah bawa juzuk pertama, kita bawa juzuk yang ketiga, bab puasa ya. Jadi alhamdulillah kita dah tamat satu juzuk ni. Kita mula belajar kitab ini daripada bulan Oktober. Daripada bulan Oktober tahun lepas, tahun 2020. Ya, dah kalau tak saya buka balik bulan Oktober tahun lepas tu, kira-kira 10 hari bulan Oktober ke, begitulah ya. Pokoknya kita mula pada bulan Oktober lah. Oktober, November, Disember, Januari, Februari, Mac. Sekarang kita bulan Mac ni. Maknanya sudah hampir 6 bulan atau 6 bulan kita punya pelajaran kita. Alhamdulillah ni sebab kita baca tiap-tiap hari. Jadi cepatlah kita selesai kan. Jadi dengan kita dapat selesai ni, kita dapat apa pelajaran yang perlu kita lakukan untuk solat. Kita belum habis. Bab solat belum habis lagi. Ada bab solat-solat sunat lagi. Ada macam-macam hukum lagi. Tapi kita berhenti sekejap juzuk yang kedua. Kita sambung juzuk ketiga, bab puasa. Sebab puasa kita lagi 20 hari lagi kita puasa ni, insyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja untuk kita pada petang ini. Minta maaf banyak-banyak dalam penyampaian saya kalau ada salah silap, terkasar bahasa. Yang mana benar daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Mari sama-sama kita bercakap istighfar. Minta ampun kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.